di sini sampai terjadi kecelakaan. Bukan. Kamu gak usah bohong, saya cuma nanya. Dan dia tadi tepatnya marahnya tuh pada saat sahabat saya Mas Ageng tuh menanyakan tentang masalah kecelakaan. Liciknya setan itu ya seperti itu. Jadi itu dia selalu membodohi manusia. Semoga kita bisa menguak tentang sosok apa sih yang menghuni di lokasi. Warga sekitar bilang itu ternyata salah. Kalau memang rumah ini angker karena penghuni bekas rumah sini, itu salah besar. Saya belum pernah lihat satu sosok yang bisa dibilang ini asli penghuni sini. Kalau menurut abang serem gak sih? Kalau dibilang serem, itu enggak. Enggak. Tapi apa? Itu dia yang sering menempati di kursi ini, itu yang perempuan tadi saya lihat. Ada yang mediumisasi, agak dikagetkan untuk keluar itu memang sepertinya perut yang dihantam. Perempuan katanya. Kami melihat sosok perempuan. Dia mau keluar dari sini. Apakah si sosok perempuan yang di lukisan ini bukan enggak? Bukan, beda. Di sini, dia mau keluar dari sini. Sering merinding banget, guys. Tadi aku lihat di situ. Stop. Di sini berdiri. Lebih kematian mati, mati sari makhluk. Apa sosok yang pertama Kak melihat? Iya, jadi perempuan yang aku lihat di kaca belakang. Bener. Saya waktu siang ada sosok putih di sini. Sosok putih kayak kunti, tapi perempuan kayak kunti di sini. Emang di sini penasaran apakah ada hal-hal yang di sini nggak ada sama sekali. Iya, benar. Sahabat terangkat mistik. Kami masuk ke dalam masjid, saya ingin merasakan. Merasakan kejadian yang luar biasa. Padahal di sini tuh nggak ada apa-apa yang menyaruk. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Siapa itu ngintip? Ada orang? Tadi kosong. Ini seperti saya lihat sepertinya ya. Iya, ada yang ngintip. Begitu loh. Dan posturnya pun enggak begitu tinggi, Mas. Sosoknya seperti laki-laki. Laki-laki. Mungkin bisa dibilang beliau pun pernah mengalami korban, cuman korbannya ini enggak di sini, Mas, tapi pernah mengalami kejadian sesuatu di depan. Oh, di depan jalan ini. Apakah ada kecelakaan atau gimana gitu ya? Mungkin bisa jadi seperti itu dan beliau menempatinya di sini. Tapi infonya belum lama, Bang, ada kecelakaan juga, Bang, di sini. Ada kecelakaan. Persis di tiga rumah yang itu. Di 1, 2, 3, 4 itu ada kecelakaan. Jadi kan kalau boleh tahu kecelakaannya? Bukan. Dia meninggal bukan karena kecelakaan, meninggal karena sakit. Meninggal karena sakit. Itu infonya dari warga sih. Seperti itu. Ini jangan-jangan ngapa-ngapa banget di sini. Bisa jadi sih dia pindah ke sini, bisa jadi sih. Betul. Ini apa ya? Hati-hati, Kak. Ruang pembantu ya? Ini sepertinya ruangan asisten ya? Juga ya? Iya. Kecil? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ruangan lagi. Ya, sahabat terangkat di sini. Oh, hati-hati, paku. Sangat berat sekali. Mungkin kayaknya ditembusnya ke bagian yang tadi. Ya? Iya. Ke ruang tengah yang tadi, ruang tengah yang ini. Yang ada yang pindah ke atas, sosok pindah ke atas. Oh. Yang sosok pindah ke atas. Mungkin bisa kita putarin? Bisa masuk ya, lagi. Kita langsung ke lantai 2 ya. Boleh. Hati-hati ya, Mas. Kita langsung ke lantai 2, guys. Oh, ya, benar kata Bang Dewo. Ternyata ini memang sebenarnya ruangannya ini kecil ya, Bang. Kecil. Desainnya bagus. Benar. Dan saya melihat ini enggak sahabat kenapa misteri. Kami akan mencoba ke lantai. Hati-hati untuk tangganya karena nggak ada pegangannya, Bang. Iya. Kita ada KTP bukan sih itu? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Mirip KTP. Kami akan mencoba ke atas. Silakan kami hati-hati jalannya, Kak. Dan di sini juga ada salah satu foto, Mas. Mungkin keluarganya. Mas? Jadi apa yang Kakak Amel lihat di sini? Kalau ini sih nggak ada. Tepatnya ini posisi dia berpos di bawah tangga sini. Betul. Dan ini tangganya bisa disamakan. Benar. Dan kalau saya lihat beliau ini bisa dibilang masih ini, Mas. Masih hidup sampai sekarang. Oh, masih hidup. Iya. Karena enggak ada energi-energi yang benar-benar kuat. Baik. Okay. Kita coba ke atas langsung. Lantai 2. Untuk dari terekam misteri ini. Penampakan dan foto ini masih hidup ya, Mas. Assalamualaikum.
Di sini masih banyak properti-propertinya, Kak. Banyak banget. Iya, betul, Bang. Tapi hampir sama dengan yang di bawah, sangat berantakan. Ini sih yang saya bikin penasaran tuh. Ini kenapa sampai berantakan gini gitu loh, Bang? Apa yang terjadi sih, Bang? Mungkin apakah karena ini... Astagfirullah! Ini apa, Bang? Apakah ada gantung diri sini, Bang? Gua ngeliat ini, guys. Apakah ada gantung diri di sini? Astagfirullah. Allah Akbar, Allah Masih Selamat. Jangan di itu, jangan bilang. Ini kru dari kerangka misteri mau cari tahu apakah memang benar ada yang terjadi hal yang terkait tali ini ya. Kenapa ada tali di sini ya? Benar nggak sih? Iya, betul. Aneh kan? Kaget deh. Astagfirullah. Ya, sahabat kerangka misteri, kami di sini merasakan hawa yang sangat luar biasa sampai keringat saya bercucuran. Jadi sangat panas sekali ya hawa yang di atas ini. Dan ini kami lihat di sini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa seperti kain-kain dan seperti seperti material-material yang sudah berantakan ya. Iya, betul. Apakah mungkin ini banyak penghulung yang kesini karena rumah ini sudah sangat lama sekali dikosongkan. Benar. Sahabat, ya. Astagfirullah. Ada lihat. Hati-hati. Tim kerangka misteri melihat sesuatu di sini, guys. Ya. Apa? Nah, ini yang tadi, yang dia tadi sosok kunti ke sini nih. Ya, sahabat. Apa udah pindah lagi? Ternyata di sini ada salah satu pohon beringin. Oh. Ya, yang kesannya sangat angker sekali di lokasi ini. Ya, ya, kita akan coba. Hati-hati, Bang. Hati ya. Dalam rumah ada pohon beringin segede ini. Oh iya, gokil sekali. Gila banget loh ini. Jadi memang ini kesan mistisnya itu sangat kuat sekali ya. Astagfirullah. Ya, mungkin kalau ada sahabat misteri yang bisa melihat, betul? Ini pemandangan sosok perempuan di sini nih tepatnya. Ya. Dan dia enggak mau menoleh ke kamera tapi ngebelakangin kamera. Dia lagi di atas pohon atau gimana? Iya, nangkring gitu ya, Mas. Oh, sedang nangkring. Tapi dia ngebelakangin kita, Mas. Oh. Tapi ini termasuk kecil ya sebenarnya ya. Iya. Kayak tempat dia duduk namanya makhluk tak kasat mata, cuma memang dia bisa di situ. Ini jelas sekali ya. Ini sangat panas sekali, Kak Mel. Panas. Ya, ngap banget ya. Jadi beda sekali dengan pertama kali kita masuk ke halaman. Begitu kita masuk ke wilayah dalam, kita sudah merasakan hawa yang berbeda. Sosok apa sih mungkin netizen pengen tahu ini ya, sosok Mas Ageng apa? Boleh diceritakan, Mas Ageng? Tadi yang Mas Ageng sempat lihat kalau di sini jelas saya ngelihat itu bisa dibilang Tante Ke. Tante Ke ya. Atau mungkin bisa dikatakan kuntilanak. Dia terganggu ya. Terganggu atau gimana saat ini dia? Dia enggak terganggu sih. Dia enggak merasa. Cuma dia justru duduk ngadep ke sana. Jadi dia santai aja. Duduk ngebelakangin kita dan beliau ini sepertinya positif kok. Dia positif, menyambut kedatangan kita. Enggak masalah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, Mas Agengnya. Mungkin kita rilis lagi ke bagian dalam. Ayo, lokasi yang lain. Ya. Oke, kita langsung jalan ke bagian dalam aja, guys. Ya, hati-hati, Kak. Kita masih jalan-jalan. Kita mencoba ke lokasi ke ruangan yang belum kita masuki. Ini by the way udah 20 tahun loh, Bang. Iya. Karena saya ngelihat waktu eksplorasi siang di sini itu tanggalannya tahun 2002. Bisa dikatakan berarti sudah 20 tahun nih lokasi ini. Dikosongkan ya. Udah pasti kalau 20 tahun udah banyak banget sosok-sosok di sini. Ya, sahabat kerangka misteri. Ada sosok tapi enggak tahu perempuan apa laki atau cuma samar-samar. Itu aja. Iya. Cuma sekali lewat aja dari sini. Ya, semoga sosok-sosok yang dilihat oleh sahabat kami bisa. Jadi saya melihat di kamera ya. Mudah-mudahan ya. Aslinya berantakan sekali. Ya, kita belum masuk ke sini ya, Mas Agen ya. Bisa. Hati-hati, Bang, takut ada ular, Bang. Ya. Itu apa tuh? Ini kayak ular. Bukan ya. Selang sih. Apa nih, Bang? Apakah bawang? Ini apa, Bang? Ini ya, ada juga bawang. Lagi-lagi yang kami temukan. Tempat anak kayaknya nih, baby. Berantakan ya, Mas Ageng ya. Iya, benar. Jadi ini seperti awalnya seperti pakaian yang tersusun rapi di lemari dan seperti ada yang membongkar. Benar. Seperti ada mencari sesuatu. Seperti itu. Aneh sih, aneh sekali. Kenapa sampai ruang anak aja harus diberantakin ya, nggak sih? Dan saya gini, saya dari tadi kita. Ini ada fotonya, Bang. Bisa lihat, Bang? Iya.
ini bisa dikatakan orang muslim yang punya ya, benar gak sih? Betul, betul. Itu bisa dilihat sih. Ini seperti acara pernikahan, pernikahan atau? Ijab kobul atau apa ya? Iya, benar sih, mirip-mirip gitu. Ya, ya kita tinggalkan saja ya. Ya. Kita juga nggak mau kita ngambil benda seperti apapun menjelaskan tentang kita. Iya, benar kan? Iya benar, ini ada orang muslim. Jati bang, ini tulisan Arab bang. Jati. Ini nggak boleh di bawah. Taruh di atas, subhanallah. Iya, Al-Quran di atas ya. Taruh di atas. Taruh di sini ya. Jadi kita nggak mau memegang properti apapun di sini, maksudnya apalagi membawa pulang. Agak buku diare. Ya. Diare. Oh ya. Iya. Tadi dulu bang, ini darah. Bukan. Bukan. Oh bukan. Bukan. Ini loh. Ini loh. Bukan, ini bukan darah ya? Bukan. Tapi kayak ini bekas kayak bakar gitu. Oh, ini ada foto-foto ya? Ini tuh. Ya, ini bekas bakar. Ini apa? Kebakaran. Oh, ini bukan. Dokumentasi nih. Foto-foto yang punya rumah mungkin. Apakah ini darah, Bang? Oh, yang sudah mengering? Bukan. Bukan ya. Jadi ini orang atas dokumentasi. Buang puntung rokok sahabat. Terus. Jadi gini, Mas, uniknya di sini loh. Heeh. Nah, sama kita explore dari opening dari bawah sampai ke atas, saya belum pernah lihat satu sosok yang bisa dibilang ini asli penghuni sini atau yang memiliki rumah ini. Tapi saya lebih condongnya ini yang menghuni di sini itu adalah bisa dibilang itu korban-korban dari luar ya, dari luar Mas, yang menunggu di sini. Benar. Dan saya lebih condongnya lagi, kenapa pakaian ini diberantak-berantakan? Karena banyak rumah besar seperti ini dikosongkan, itu jadi banyak pemulung. Iya, jadi mengundang orang untuk yang penasaran ya. Mencari benar. Hal-hal yang masih bernilai mungkin ya. Iya, benar. Walaupun yang tadi Kak Mel katakan yang setelah lihat foto di bawah itu seram, itu energi yang dari makhluk dari luar. Luar, Mas. Luar. Benar. Kalau saya yang lihat dari keluarga itu nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Mungkin ada salah satu dari keluarga beliau itu yang mengalami gangguan jiwa, Mas. Ada? Iya. Ada. Oh. Ada salah satu yang mengalami. Astagfirullah. Ya, ada apa? Lihat. Astagfirullah. Ya, coba. Di bagian apa? Nggak sesuatu. Pro dari rangka misteri. Ya, sahabat. Nggak sesuatu, guys. Sahabat KM, jadi Mas Ageng melihat ada salah satu sosok yang melongok atau mengintip ya. Di bagian kamar mandi ya? Betul. Bang Bewok bisa merasakan ya, mungkin Bang Bewok bisa ya. Masuk dulu. Oh, Allah. Insyaallah. Gimana rasanya? Oh. Merinding sih. Merinding ya. Lokasi ini merinding banget. Asli merinding banget. Kalau misalnya saya bisa melihat mungkin asli sih. Bisa. Jadi jujur ngeri. Ini saya ngeliat sosok perempuan itu lagi kayak begini, Mas. Di mana? Lagi-lagi sosok perempuan ya yang Mas Agung lihat ya. Dia posisinya ini pas lagi begini. Oh, kayak ngintip ya, Bang? Benar. Kenapa saya bawa ke sini pas pada saat kita masuk? Dia pengen tahu. Tiba-tiba masuk ke sini, makanya saya langsung bawa Bang Bewok itu masuk ke situ. Agar untuk merasakan energi. Merinding. Dan sini pasti merinding ya, Bang Bewok ya. Merinding. Dan jujur, hawa pun udah mulai hangat. Sahabat KM, memang di sini hawanya sangat panas sekali. Saya buktikan ya. Sampai basah seperti ini. Jadi kita bisa balik lagi ke bawah, Bang Bewok. Tapi sebelum ke bawah, saya tertarik sama ini di kursi ini. Sama kursi ya? Kursi ini serem sih. Benar enggak sih, Bang? Jadi ada kesan mistis gitu ya. Benar enggak sih, Bang? Apa cuma saya doang yang melihat kursi-kursi kayak gini tuh serem? Ya, mungkin kalau menurut Abang serem enggak sih? Kalau dibilang serem itu enggak. Enggak ya? Tapi apa? Itu dia yang sering menempati di kursi ini, itu yang perempuan ya, tadi saya lihat. Oh, yang barusan itu nih. Benar. Dia duduknya di sini ya. Benar. Ah, jemur dinding. Apalagi pindah. Apalagi jujur yang namanya tempat lembab dan kotor ini itu suka banget dihuni sama makhluk-makhluk gaib dan astagfirullah. Makhluk-makhluk astral. Di sini ada foto Habib. Bang, ya. Syekh, ada foto ini Syekh Abdul. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, Syekh Abdul Qadir Jalani benar-benar muslim yang punya di sini. Dan mungkin kita bisa rilis ke bawah. Ini ada foto Syekh Abdul Qadir Jalani di sini. Ya. Nah, di sini banyak banget ya, sini kayaknya ada yang ngumpulin ya. Benar enggak sih? Banyak. Ini jadi plastik-plastik. Seperti kain-kain ya. Benar, Bang. Pakaian ya. Benar. Saya pengen tahu sih, Bang, sebenarnya nih apa sih yang terjadi? Mungkin Abang bisa masukin sosok yang ada di sini biar saya pengen tahu. Mungkin nanti kita ngambil spotnya di bawah aja kali. Oh, di bawah ya. Karena kalau di sini penasaran sih, Bang. Saya penasaran, Bang. Ini sepertinya kenapa sih hal ini tuh rumah ini sampai berantakan gini gitu.
Benar-benar. Jadi nanti mungkin kita Allah, atas izin Allah nanti kita kemudian secara mistis ya. Benar. Siap. Siap. Kita nanti akan melakukan pembuktian ya guys. Kita pengen tahu sih sebenarnya sih lokasi ini tuh sampai berantakan gini tuh apa yang terjadi gitu. Di sini gue pengen mencoba mencari tahu. Jadi dari tim kerangka misteri bakal melakukan pembuktian, bener ya bang? Bakal melakukan pembuktian dengan mediumisasi dengan atas izin Allah. Semoga kita bisa menguak tentang sosok apa sih yang menghuni di lokasi ini dan kenapa lokasi ini harus terbengkalai dan sampai yang kalian bisa lihat ini sangat berantakan sekali. Oke, langsung aja guys. Yang sering mengganggu warga di sini sampai terjadi kecelakaan. Bukan. Kamu enggak usah bohong, saya cuma nanya. Ya Allah Akbar. Astagfirullah, Allah Masya. Harus berikan makhluk tamat demi sari makhluk. Kita ngomong baik-baik. Kita di sini hanya ya. Bertamu, hanya bersatu kita rami. Kita bertamu di sini silaturahim. Kita tidak mencari ya. Masalah ya. Kita tidak mengganggu. Ya sahabat yang harus. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya sahabat yang harus ini. Kenapa ini bang? Jadi sosok yang masuk ke raga Kak Mel itu sepertinya tidak mau untuk diajak komunikasi. Tim air. Seperti tidak mau diajak komunikasi. Jadi seakan-akan beliau itu menyimpan sesuatu. Oke. Okay. Menyimpan suatu rahasia yang tidak bisa untuk. Ini lighting boleh nyala lighting. Ya sahabat. Dan dia tadi tepatnya marahnya itu pada saat sahabat saya Mas Ageng itu menanyakan tentang masalah kecelakaan. Sering terjadinya kecelakaan di depan itu apakah ulah dari dia atau dari siapa? Nah, disitulah beliau sempat melawan ya Mas Ageng ya. Iya, jadi gini Mas. Oke, okay, ya, gimana, Pak? Kita ini jadi manusia ini kan udah dibilang manusia itu paling sempurna dibanding betul. Makhluk gaib. Betul. Jadi ya itu dia apa namanya? Liciknya setan itu ya seperti itu. Jadi itu dia selalu membodohi manusia. Makanya kita itu ada sedikit ketegasan gitu loh. Memang dia, makanya dia itu berusaha melawan sama ya, kita. Jadi tidak mau berbicara sesuai apa faktanya gitu. Benar, ya, benar ya. Jadi pada waktu kita kerasin, beliau malah dia malah lebih keras gitu seakan-akan kan melawan kami. Jadi kita masih belum dapat jawabannya kenapa masih sering banyak terjadi kecelakaannya di sini. Karena memang tidak dikasih informasi guys. Ya, saya sosok kamar sini. Jadi dengan terpaksa sosok yang masuk ke raga Kamel dengan terpaksa tadi kita silakan ya dengan secara paksa. Okay. Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gimana Kamel? Agak sedikit. Bisa disampaikan. Agak sedikit mual ya. Mual. Apa yang gak kerasin tadi? Banget. Terus pusing karena memang kalau misalnya dari tim ada yang mediumisasi agak di kagetkan untuk keluar itu memang sepertinya perut yang dihantam. Tapi kakak tadi sadar nggak sih kak? Apa yang kakak rasain? Benar-benar nggak sadar ya? Oh. Apakah sekarang masih sedikit masih agak keliangan sedikit? Masih ya? Nggak apa-apa mas. Tidak apa-apa. Apakah masih merasakan mual juga kak Mel? Mual masih. Mual. Biasa perut kayak ditarik-tarik ya. Dan jadi intinya gini mas, kita udah menemukan benang merahnya. Oke. Okay. Dan jadi apa yang warga sekitar bilang itu ternyata salah. Kalau memang rumah ini angker karena penghuni bekas rumah sini, itu salah besar lah ya. Ternyata memang penghuni bekas rumah ini memang masih banyak yang hidup. Walaupun ada satu keluarga dari beliau yang mengalami gangguan jiwa. Ternyata yang menempati di rumah ini ya karena sosok dari luar. Sosok yang dari luar itu. Karena yang namanya makhluk gaib itu lebih suka sama tempat-tempat yang kotor dan lembab, apalagi kosong seperti ini kan. Yang gangguan jiwa ini masih hidup atau enggak, Bang? Untuk saat ini tadi saya ini apa namanya melihat flashback ke belakang itu memang masih hidup. Oh, masih hidup. Kalau boleh tahu kenapa dia gangguan jiwa, Bang? Wah, saya kurang paham kalau untuk masalah kenapa atau masalahnya intinya saat apakah ini apakah karena sakit atau? Ya, mungkin seperti itu. Oke. Jadi ada keluarga yang masih hidup tapi kena gangguan jiwa, guys. Iya. Tapi dan legenda secara misteri dan mistis, secara fakta nyata tanpa rekayasa, kami hanya mencari bukti dan fakta tanpa mengurangi apa yang sudah terjadi. Sahabat KM, jika Anda mempunyai lokasi yang bersejarah, boleh sahabat komen-komen di kolom komentar, atau lokasi-lokasi yang angker boleh sahabat komen. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari tim kerangka misteri akan hadir di lokasi Anda. Sahabat kerangka misteri, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena komentar Anda adalah inspirasi buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where it at? Bitches up a line, and you know they too strapped. Don't stop, what it not, 45, scoping caps, back and roll. How you fucking with these hoes? I put up the greatest and now I'm selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's psycho. Got me yelling the playlist because